Kita mengajar mengalir. Saya ceramah mengalir. Tapi kita nggak tahu sampai mana Allah sebarkan ilmu kita. Sebab wasilah media. Media rekaman. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan dakwahnya pakai tulisan. Jadi dakwah dengan media itu boleh atau tidak? Boleh. Karena Nabi Muhammad sudah mentaksis. Rasulullah dakwahnya tidak hanya buat orang yang di depan. Tapi Nabi juga menggunakan media untuk mendakwahi orang yang jauh kampungnya ribuan kilo tinggalnya. Seperti apa? Dengan tulisan. Nabi tulis surat. Perintahkan sahabatnya tulis surat kepada Kaisar Romawi, penyumbang besar Romawi, ke Hirgal Azimur Rum. Tulis, sampaikan bahwa saya adalah utusan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Disampaikan surat itu media namanya. Bagaimana supaya dakwah ini sampai ke tempat-tempat yang jauh? Rasulullah dakwah pakai media dengan surat. Kemudian dengan media, Rasulullah pernah berdakwah membuat garis di tanah menggunakan media. Ini artinya ini artinya itu namanya media. Media itu alat. Ya. Rasulullah berdakwah menggunakan berbagai macam media. Jadi dakwah dengan media secara eksplisit, secara global itu sudah ditaksis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.